Astagfirullahaladzim. Sama aku pupusnya itu pipinya kerawat tuh teman-teman. Astagfirullah. Tuh ya Allah. Tuh teman-teman, aduh, kemarin tuh aku sempat lihat itu bengkak ya mulutnya ya. Terus mungkin pecah atau gimana ya. Astagfirullah. Aduh ya Allah, ngeri. Aduh ya Allah. Kesian ya kalau lihat gitu ya kucingnya ya, tapi mau gimana. Aku kalau lihat gitu-gitu merinding ya teman-teman. Kesian sebenarnya, tapi mau gimana lagi, namanya juga kucing-kucing di sini ya, kucing pasar ya. Jadi ya dimaklumi ya, apa namanya juga di pasar ya teman-teman. Nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa melihat aja. Dan kucingnya alhamdulillah sehat, cuma mungkin itu bengkak ya mulutnya. Itu kemarin aku lihat bengkak besar dan kemudian mungkin pecah sininya ya. Doain aja kucingnya mudah-mudahan selalu sehat ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa follow Facebook aku Masih Tadi 15281 dan Facebook aku Uti Masih Tadi. Dadah, selanjutnya. Ini jualan aku ya teman-teman, jualanku sehari-hari. Ya gini, jam segini aja udah sepi ya, udah jam 9:30 ini tempatnya kosong, itu sepi banget, gak ada yang lewat tuh. Di itu kelihatan di pojokan situ gak ada lewat satupun ya. Dan kemudian di sini juga tuh nggak ada satupun yang lewat tuh, padahal masih jam 9:30 ya, mau jam 10 itu ya. Seperti ini ya, sehari-hari ya seperti ini, seperti iso yang Tanah Abang juga sepi, dimana-mana juga sepi ya, namanya jualan gini yang rame tuh sekarang kebutuhan makanan aja, makanan biasanya kalau kebutuhan pakaian sandang pangan semua itu kan nggak semua dibeli ya, jadi bertahan semua itu sekarang yang pentingin itu makanan semua ya teman-teman. Yang becek gini sandang gitu ya, kalau udah punya kan mesti nunggu rusak bentar beli. Ya memang seperti itu sekarang jualan nggak seperti